dipersembahkan oleh Pemirsa Indonesia, sekarang saya sudah bersama dengan Kang Irwan dan juga anaknya Kang Irwan ya, yang seorang dalang juga. Yeah. Dengan namanya siapa nih? Nama saya Kanha. Kanha Adeko Sasi Sunaria. Kanha. Yeah. Jadi udah jadi dalang udah berapa lama? Kalau jadi dalang sih suka wayang gitu ya, suka wayang dari umur 3 tahun. Kalau jadi dalang dari umur 10 tahun udah suka ngedalang. Oh, sekarang umur berapa, maaf? Sekarang umur 16 tahun. Oh, luar biasa. Tapi kalau misalnya untuk menjadi seorang dalang tuh sebenarnya apa sih, Kang, yang harus apa mungkin ada ujiannya atau tahapannya itu seperti apa? Tahapan kalau ini saya ambil dari anak saya ya, perjalanannya anak saya, Pak. Anak saya tuh ketika usia 3 sampai 4 tahun, dia kalau dimandiin oleh ibunya tuh selalu tangan tuh diadu-adu. Nah, itu tandanya mulai ada kegemaran, rasa suka. Terus ada namanya juga, wah seneng gue nanti wayang. Terus dari naik terus saya siapkan wayang selalu. Kebetulan saya juga bikin wayang, sehingga dari mulai senang sampai dengan saat ini saya siapkan wayangnya. Awalnya sih seperti itu, tapi ketika di rumah juga saya selalu menyiapkan tiap ruangan tuh ada wayang. Nah, ini untuk memotivasi dia lebih dan lebih gitu. Nah, juga samping itu faktor lingkungan. Jadi pembelajarannya itu melalui otodidak aja lah intinya. Gitu. Nah, Kanha sendiri tuh kenapa tuh bisa dari kecil suka dengan wayang? Apa mungkin karena terbiasa ya ngeliat kakek, bapak sendiri udah bergelut di dunia wayang gitu? Ya, tadi yang pertama benar faktor lingkungan juga. Soalnya di sini semuanya hampir semua suka terhadap kesenian wayang, yaitu dalang ya disebutnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya ingin ya bertekad untuk meneruskan jejak kakek saya. Oh, luar biasa ya. Ini jadi selain motivasi. Selain Kanha sendiri, ada teman-teman mungkin yang seumuran Kanha yang ini juga? Sebetulnya saya mendidik 4 anak. Dalang waktu itu memang saya sendiri beryakinan kalau tidak temannya mungkin ini kemauannya agak drop gitu ya. Nah, saya coba dengan 4 dalang ya, alhamdulillah binaan 4 dalang saya, 3 diantaranya sudah mancanegara termasuk luar anak biasa, saya. Luar biasa sekali. Dan anak saya juga ada lebihnya karena dia ini sudah tingkat nasional kemarin baru aja di Taman Mini. Itu katanya tadi sudah sampai mancanegara karena udah main di mana aja memang? Kalau saya ke Jepang, di Tokyo. Itu memang ada festival budaya Indonesia di sana dan kamu diundang, luar biasa sekali loh. Terima kasih Kang Irwan, Kanha juga, terima kasih sudah melestarikan budaya Indonesia juga. Untuk waktunya juga terima kasih ya Kang ya. Dipersembahkan oleh